Oke sahabatku, kuahnya sudah mendidih dan sekarang boleh masukkan dagingnya. Daging. Dan dagingnya sahabatku ya. Wow, sangat mantap ini sahabatku. Hai sahabatku semua, jumpa lagi dengan saya hari ini akan masak soto daging ya, soto daging lembu dan campur jerohannya. Mari kita lihat bahan-bahannya. Saya ada daging lembu yang sudah saya rebus 2 kilo ya sahabatku. Saya rebus dan saya potong-potong. Dan ini perut lembu ataupun babat ya, yang sudah saya rebus juga. Dan ini paru lembu sahabatku ya. Oke, rempah-rempahnya saya menggunakan bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, buah keras, kunyit hidup, dan sedikit temu kunci nih sahabatku ya. Ini temu kunci yang sudah saya belah-belah. Dan biji ketumbar, serbuk lada putih, dan buah pala. Ini buah pala sahabatku, tapi saya sudah kasih hancur, nanti biar senang mau blendernya. 2 batang serai dan daun limau. Oke, saya akan mulakan masak. Langkah pertama, saya goreng dulu sahabat biasa sangar dulu punya rempah. Masukkan rempahnya dalam kuali. Disangar tanpa minyak sahabatku ya. Semua sekali. Disangar dulu sahabatku, menambahkan aroma dia lebih sedap. Disangar sampai naik warna sahabatku ya, warnanya agak kecoklatan, baru saya blender sahabatku. Gongsel terus biar tak hangat. Nah, bawang putihnya pun sudah naik warna sahabatku ya. Baunya pun sudah mulai naik sahabatku. Ini rahasia membuat soto biar soto lebih segar, lebih sedap aroma dia, lebih wangi. Disangar dulu sahabatku. Kalau tak disangar dulu pun boleh sahabatku, tapi aroma dia lebih wangi bila kita sangar dulu. Nah, sudah naik kuning-kuning macam ini sahabatku ya. Masukkan biji ketumbarnya. Oke,
biji ketumbar nih sahabatku. Kalau rajin disangat di blender, kasih halus, disimpan ya sahabatku. Kalau masak apa-apa boleh, itu lebih wangi sahabatku. Warnanya pun sudah naik kuning sahabatku. Ini menandakan sudah masak, sudah boleh di blender. Oke sahabatku, tutup api dan teruskan di blender ya, kasih halus. Oke, panas sahabatku, saya masukkan bekas dulu. Masukkan kue, baru masuk blender. Wow, wangi sahabatku aromanya. Oke, saya masukkan air di sini sahabatku ya, biar sejuk. Sebab saya terus blender. Masukkan dalam blender. Dan teruskan di blender sahabatku. Oke, rempahnya sudah halus. Teruskan untuk menumisnya. Terus masukkan rempahnya sahabatku. Tunggu rempahnya sampai naik minyak sahabatku, baru masukkan bahan lainnya ya sahabatku. Oke sahabatku, boleh masukkan sekali lada putihnya ya, dan buah pala. Terus masukkan serai, daun limau. Oke sahabatku, rempahnya pun sudah kering. Saya akan pindahkan
masuk di dalam periuk sahabatku ya. Sebab soto menggunakan kuah banyak sahabatku, jadi saya masukkan di dalam periuk. Terus saya masukkan perut terumbunya sahabatku ya. Masuk paru. Dan saya masukkan air daging ya sahabatku, air rebusan daging. Dan sekarang masukkan garamnya sahabatku ya. Masukkan garam secukup rasa. Masukkan Ajinomoto. Nih saya tambahkan masako sahabatku ya. Saya masih tambahkan masako lembu ya. Oke, tinggal nunggu masak. Bila sudah mendidih baru saya masukkan daging sahabatku ya. Sebab daging. Nunggu sampai mendidih sahabatku ya. Bila sudah mendidih baru saya masukkan dagingnya. Oke sahabatku, kuahnya sudah mendidih dan sekarang boleh masukkan dagingnya. Dan dagingnya sahabatku ya. Wow, sangat mantap ini sahabatku. Inilah sahabatku suasana di Hari Raya Idul Adha tahun 2020 dan ini sahabat-sahabatku semua datang kunjung ke rumah. Kemeriahan di Hari Raya Idul Adha di rumah saya hari ini ya sahabatku. Dan ini kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya semua. Ya, hai. Silakan makan. Terima kasih. Makan ya, makan seadanya. Pergi-pergi sila-sila makan. Sampai kunjung. Ikut nenek. Tengoklah sini kakak. Tengok kakak. Silakan Mbak Nora, coba makan. Ya, makan. Jom, sini. Makan. Adik makan. Loh, adik pun shooting ya. Abang. Nah. Abang shooting. Tengok kakak. Jom Mbak Nora, coba makan. Silakan. Oke. Makan. Ya Mbak Nora. Loh, sama mau makan. Kue, saya kue. Apa? Jadi, silakan makan apa seadanya nih. Adik pandai lah kalau di shooting. Kalau di shooting ya pandai lah. Adik kan. Pandai. Tahu nanti shootingnya. Ini Mbak Nora? Kan? Ya. Mbak Nora. Pandai lo. Okay. Bandoyoknya mana? Oh, bandoyok ya. Belum masuk itu dalam. Makan dulu.
Nyebur. Mas sini, mas sini. Duduk sini. Macam kereta api dua-dua. Oh. Satu slok lah toko habis. Semalam beli satu slok. Satu slok itu tak sampai seminggu. Bapak, umur udah makin tua, Pak. Jangan isap rokok aja, Pak. Dengar tuh. Orang yang muda pun berhenti isap rokok. Orang yang tua tak berhenti isap rokok. Tapi kalau dia satu hari, kadang dua hari. Yang? Makan dulu. Makan. Cakap, orang yang muda pun dah berhenti isap rokok. Orang yang tua tak nak berhenti. Hello, hello, selamat hari raya. Kita berkumpul di rumah saudara. Makan. Makan lagi bang. Bisik atau duduk? Bapak. Pak, bapak sendiri cakap kalau free makan setiap. Makan setiap. Kau tanya. Tambah lagi. Kalau pergi rumah bapak selalu tak kenyang. Bagi rumah sendiri pak. Kan? Aduh kenapa saya tambah lagi tadi? Menyesal tak sudah. Free. Makan ya. Oke sahabatku, sampai di sini dulu ya karena baterainya sudah low ya sahabatku. Jadi minta maaf banyak-banyak sahabatku mau berhenti dulu. Oke, sampai di sini dulu, jumpa lagi. Kan yang order. Kita yang order soto-soto. Makene Allah. Tak ada pilih-pilih. Sambal. Sambal nih. Tauge yang siap belum. Wah. Hai. Tidak ada. Dari atas timur lu apa? Aku tak boleh ketawa ini. Ketawa boleh, tapi tuh.